Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mas Muhammad Andi Rad Custom. Alhamdulillah ini ya, baru selesai menyelesaikan joran guys. Insyaallah ini akhir bulan ini banyak yang selesai nih guys. Insyaallah ini yang selesai nanti punya Mas Kotin, Kotin Ananta dari Taiwan. Terus ada Mas Ahmad Lailani, ini juga selesai akhir bulan ini. Terus juga punya Mas Udin dari Probolinggo, ini juga nanti akhir bulan ini selesai insyaallah. Terus ini juga punya Mas Adi. Nah, ini punya Mas Adi, dua joran juga insyaallah selesai juga guys. Sekarang saya ini pesanannya Mas Kotin yang mau saya review guys. Ini Mas Kotin ada di Taiwan, aslinya orang Trenggalek. Kerja dia di Taiwan, pesan joran ke Indonesia guys, pesan joran custom. Pesannya pesan 3, yang baru jadi baru 1 guys. Jadi mau saya review dulu seperti apa joran kelas ringan ya. UL di atas UL sedikit. Untuk segala medan. Bisa di sungai, di kolam, mau di pantai, mau di naik perahu juga bisa. Jorannya seperti apa guys ya, kita review. Penampakan sekilas joran kelas ringan guys ya, tapi ini sudah saya upgrade untuk kekuatannya kelas berat guys. Oke, coba kita review sebentar guys ya, mulai dari bawah. Ini joran mempunyai panjang 180 cm. Menggunakan beleng karbon sutet dengan tipe bejoin. Nah, jadi sambungan, sistem sambungan guys ya. Sambungannya ada di atas gagang seperti ini guys, sambungannya. Bentar, saya buka. Nah, seperti ini. Saya buka. Nah, seperti ini guys sambungannya. Sambungannya menggunakan karbon khusus ya guys ya, jadi bukan karbon yang biasa dijual online. Nah, seperti untuk kekuatan sambungannya ini saya buat, saya upgrade di atas kekuatan joran pabrikan guys. Jadi kalau sama-sama joran pabrikan bisa diadu kekuatannya sama joran ini nih guys. Kita lihat dari bagian paling bawah, bagian busa bagian bawah ini seperti ini guys, cakep, sangat kecil, slim. Ada aksesorisnya warna merah. Nah, seperti ini busanya tipe hard ya guys ya, juga empuk, jadi aman untuk diketiak. Dan di sini ada motif lilitannya juga unik guys ya, warnanya warna hijau, kuning dan merah ya guys ya, dengan aksesoris warna hitam dan merah, motif jarum, cuakep ini guys. Warna blingnya warna hitam. Nah, ini hitam sudah glowing, ada tulisannya Mars di bagian bawah ya, Mars YouTube. Nah, Muhammad Andi Rad Custom. Terus ada tulisannya Black Mamba. Ini maaf, ini kuku saya masih belum dipotong, habis selesai membubut sutet ini guys, karbonnya masih ada di dalam kuku ini, belum sempat saya potong kukunya. Lanjut guys ya, nggak apa-apa ya. Bagian bawah rail set ini juga motifnya sama dengan bagian paling bawah. Nah, ini guys cakep ya, warnanya hijau, kuning dan merah. Wah, warna apa ya, cakep pokoknya, lampu merah mungkin ya. Kita lihat untuk aksesorisnya warna, nah ini winding checknya warna merah motif jarum, cakep ini guys. Kita lihat secara detail. Lanjut, menggunakan rail set DPSS DKN, tipe KN. Nah, kalau tipe KN itu putarannya ada busanya guys. Ini untuk putarannya seperti ini.
Dan di atas reel set ini ada apa ya, ring tube, ring sambungan. Nah, seperti ini guys. Dan untuk motif lilitannya warna-warni guys ya. Seperti ini warnanya, warni, penuh warna pokoknya. Udah. Lanjut di bagian atasnya lagi ada lambang Daiwa. Menggunakan sistem water decal ini guys ya. Ada nama anaknya Mas Kotin, Ernika Dewi Ananta. Ya, ini Mas Kotin Ananta, ini nama putrinya. Lanjut lagi, ini di atasnya ada kualitasnya bintang 5 ini guys. Nanti coba ya, insya Allah kita tes ya guys ya, besok ya, di video yang akan datang. Untuk kekuatan joran ini, angkat tabung gas LPG. Jatuh guys. Lanjut, saya pegang bagian ujungnya aja biar nggak terlalu ribet guys. Ada tulisannya limited edition juga, sudah glowing catnya. Untuk ring gate nya ini sudah dibenamkan dengan 7 ring gate full Fuji ya guys ya, semuanya full Fuji. Nah, ini ada tulisannya Fuji di sini guys. Ring gate nya tipe 2 kaki. Memang didesain untuk kelas berat kekuatannya, tapi untuk modelnya model kelas ringan guys. Untuk resinannya seperti ini, dan motif lilitannya cakep guys ya. Sama sampai atas juga lilitannya sama guys, warnanya hijau kuning merah Fuji semua ini guys. Seperti ini. Dan yang bagian ujung juga kembali warna-warni guys ya, seperti yang bagian bawah di sini warna-warni. Cakep. Untuk video testnya, video yang akan datang ya guys ya, saya review ini aja dulu. Untuk yang mau tanya-tanya, bisa WhatsApp guys ya, atau komen di YouTube. Nanti kalau ada kesempatan pasti langsung saya balas. Oke, terima kasih udah nonton, dan terima kasih juga like komennya guys ya. Semoga teman-teman sahabat Mas sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin.